konferensi pers yang di mana barang bukti yang ditunjukkan, baik itu narkoba-narkoba yang memang menjadi target orang teman-teman dari BNN. Nah, pendapat Ketur sendiri bagaimana? Ya, sekecil apapun prestasi yang diraih oleh BNN dan kepolisian, kita sebagai organisasi masyarakat anti narkoba ganas, tentunya kita mengapresiasi. Tetapi kalau BNN tingkat pusat ini kan sudah jelas targetnya udah pasti jaringan-jaringan internasional yang jumlah barang bukti yang menjadi target itu tentunya pasti klub besar. Dan yang paling penting lagi saat ini bukan jumlah barang bukti yang disita oleh pemerintah, BNN dan kepolisian yang menjadi prestasi pemerintah, tentunya terkait dengan bagaimana memiskinkan bandar narkoba, bagaimana membuat bandar pengedar itu betul-betul dimiskinkan oleh BNN. Jadi bukan berarti dengan barang bukti penangkapan besar menjadi suatu prestasi, itu indikatornya bisa, indikasinya satu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dengan mengungkap pembuktian menyita, menangkap jaringan dan pengedar narkotika baik nasional maupun internasional, itu sebagai entry point, sebagai pintu masuk untuk memiskinkan bandar pengedar dengan menggunakan perangkat yang namanya tindak pidana pencucian uang. Jadi bukan karena penangkapan 1 ton baru bisa ditelusuri barang harta-harta ilegalnya. Dengan 1 gram, dengan 1 on pun itu bisa diungkap bandar besar yang memiliki sejumlah uang dengan aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan hasil-hasil kejahatan. Jadi intinya adalah bukan pengungkapan jumlahnya yang membuka tabir tindak pidana pencucian uang. Jadi dengan 1 gram pun triliunan aset-aset ilegal bisa dibuktikan oleh BNN dan kepolisian dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang. Dan jangan sampai terjadi juga, banyak di Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung justru mengembalikan kembali aset-aset bandar narkotika dan pengedar narkotika. Nah, ini tentunya dibutuhkan profesionalisme, ya, meningkatkan sumber daya manusia di bidang keahlian dari undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tentunya Direktur TPPU di BNN ini tentunya kan dari arah Lalu Sumatera itu bagian utara, Malaysia, Burma, Thailand, segitiga Kamboja, Vietnam dan sebagainya. Tentunya jaringan internasional ini kan menggunakan akses laut untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal laut dan pelabuhan-pelabuhan yang ilegal. Nah, tentunya BNN dan kepolisian ini kelemahannya adalah bukan mau masuknya, jangan sudah masuknya, gitu loh. Kalau sudah masuk, susah. Kalau sudah masuk barang itu misalnya 1 ton, susah sekali untuk dikejar. Nah, bagaimana preventifnya untuk bagaimana barang itu tidak masuk di Indonesia melalui laut. Tentunya laut kita ini kan perlu kita sampaikan kepada halayak bahwa laut kita ini kan dijaga oleh 5 institusi. Satu adalah di zona ekonomi eksklusif itu Bakamla, zona yang paling luar. Terus kalau tidak salah Angkatan Laut, terus Bea Cukai, terus KKP, terus Polair. Jadi kalau 5 institusi yang saya sebutkan tadi, saya ulangi sekali lagi, Bakamla, Angkatan Laut, Bea Cukai, KKP dan Polair, kalau dia tidak bersinergi ya untuk menjaga laut kita, ya pasti lolos. Jadi harus, syaratnya harus bersatu di 5 institusi itu. Apakah ada cara punya ide yang
untuk mensinergikan pola-pola bagaimana mengatasi masuknya bandar-bandar narkoba internasional ke Indonesia itu supaya bisa ditangkap secara preventif. Tapi sebelum masuk dari edukasi dulu, mungkin barangkali dari Singgalas ada ide yang akan dimasukkan ke BNN atau ke Polri. Ya itu tadi. Jadi BNN itu kan dia sudah punya kekuatan untuk menjaga laut. Dan itu bukan tugasnya, tidak menjadi tugasnya BNN di laut. Tetapi kalau barang itu bisa masuk ke daratan Indonesia, BNN saya yakin tidak mampu mengungkap geografis Indonesia yang begitu luas. Salah satunya adalah bagaimana lima institusi tadi, Bakamla, Angkatan Laut, Becukai, KKP, dan Polair, untuk membuat sistem deteksi dini melalui salib satelit. Jadi nggak usah berjalan sendiri-sendiri, walaupun tupoksinya mereka adalah masing-masing, tetapi intinya, karena bagaimanapun juga pelayaran laut Indonesia dilalui oleh kapal nasional dan internasional itu akan ada 6.000 pelayaran kurang lebih dalam satu hari. Bagaimana mendeteksi kalau cara-cara konvensional? Nah, cara-cara yang teknologi IT itu tentunya dengan cara bagaimana mengontrol kapal yang baru masuk saja tanpa izin dan sebagainya sudah bisa dideteksi. Nah, kalau memang barang itu lemah pengawasannya di dalam laut, kalau sudah masuk ke Indonesia, waduh, kalau hanya penegakan hukum, sepertinya nggak akan selesai. Dan satu lagi mungkin penegakan hukum ini tentunya masih ada puluhan terpidana narkotika yang belum dilakukan.